Hampir semua manusia di muka bumi menjadikan masker sebagai kebutuhan. Tanpa mengenal ras, agama, kelas sosial, bahkan seluruh negara mewajibkan masyarakatnya menggunakan masker. Awalnya aku risih dan ngerasa sesak nafas kalau pakai masker. Tapi akhirnya jadi kecanduan. Makin kesini, di saat sebagian orang seolah tak peduli atau memang malas menggunakan masker, justru buat aku kemana-mana lebih nyaman pakai masker. Akhirnya pikiranku membenarkan, kenapa ya wanita Arab bercadar? Kalau untuk di Indonesia, mungkin wanita bercadar dianggap golongan minoritas dan berlebihan. Ya, masing-masing kita punya pandangan berbeda. Selain alasan kesehatan, menurutku, masker bisa digunakan sebagai tren saat ini. Ya, walaupun nantinya COVID-19 berakhir. Karena banyak motif yang bisa kita pilih sesuai selera kita. Dan dengan memakai masker bisa menjaga pandangan buaya darah. Semenjak memakai masker, aku merasanya aman banget. Banyak pelajaran berharga yang kudapat. Pada hakikatnya, hampir semua wanita ingin terlihat cantik. Berbagai cara dilakukan. Bahkan sampai ada yang nekat untuk operasi plastik. Manusia ingin dihargai, itu manusiawi. Bahkan pujian sebagai kebutuhan. Saat dipuji, tinggi hati. Saat dicaci, hati menjadi iman. Menurutku, dengan memakai masker, aku berusaha tak peduli akan celotehan orang. Dengan memakai masker, aku belajar tak haus pujian. Kamu tahu betapa nyamannya aku memakai masker saat di tempat keramaian. Aku duduk sendiri di sebuah sudut kafe sambil nyari inspirasi dan belajar dari gerak-gerik manusia yang ada di hadapanku. Aku berusaha jadi psikolog. Aku belajar memahami bagaimana karakter orang-orang yang lalu-lalang di hadapanku. Bahkan di saat kondangan, hampir semua kaum hawa berlomba-lomba tampil semenarik mungkin. Semenjak memakai masker, dandanan aku makin lebih simpel. Cukup dan eyeliner, soalnya alis aku tuh tipis banget. Ya, walaupun aku belum bisa sepenuhnya, minimal aku berusaha mengurangi haus akan pujian. Aku memang belum bisa istiqomah menggunakan hijab syar'i dan menggunakan gamis panjang. Soalnya 6 tahun lalu aku pernah jatuh dari motor karena bajuku kegulung motor sampai akhirnya aku harus dirawat di rumah sakit. Semenjak itu, aku lebih nyaman pakai celana. Ya, sebenarnya ini nggak bisa sih dijadiin alasan. Oh iya, balik ke topik. Menurut Sobat Uma, kalau COVID-19 berakhir, kira-kira ada nggak ya yang masih setia menggunakan masker?
Kalau sobat Uma sendiri gimana? Jangan lupa komen di video di bawah ini ya. Nah, kalau buat aku, nantinya aku bakalan jadi masker kebutuhan selain HP. Biarlah ketinggalan dompet daripada kelupaan pakai masker. Kalau semua kaum hawa setuju, pasti kita bakalan bisa irit budget kosmetik. Gimana? Setuju kan? Semoga COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Salam.